International Android Day 30 Jun 2022. Apa itu asteroid? Asteroid ialah batuan angkasa yang terdapat dalam sistem suria yang mengelilingi matahari. Asteroid mempunyai saiz yang lebih kecil berbanding planet. Asteroid juga mempunyai orbit tetap serta terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Fakta menarik, asteroid terbesar ialah Ceres yang mempunyai diameter 965 km 600 batu. Kebanyakan asteroid yang terdapat dalam sistem suria terletak di lingkaran asteroid antara Marikh dan Mushtari. International Asteroid Day 30 Jun 2022. Bagaimana asteroid terbentuk? Dari mana datangnya asteroid? Asteroid ialah saki-baki batuan yang tidak berjaya membentuk planet 4.5 bilion tahun dahulu. Secara umumnya, kebanyakan asteroid berada di orbit masing-masing. Namun, terdapat asteroid yang dikategorikan sebagai near-Earth asteroid, iaitu asteroid yang terletak berdekatan dengan orbit bumi yang boleh memberikan risiko pelanggaran dengan bumi. Fakta menarik, asteroid yang berdiameter lebih dari 1 meter dikenali sebagai Potential Hazardous Asteroid, iaitu PHA. Jika orbit near-Earth asteroid, NEA, berlanggar dengan bumi dan menyebabkan kerosakan, ia juga dilabelkan sebagai Potential Hazardous Asteroid. NEA diklasifikasikan sebagai PHA jika Minimum Orbit Intersection, MOID, iaitu pendekatan paling hampir dengan bumi adalah kurang daripada 0.05 astronomical unit dan magnitude mutlaknya kurang daripada 22 magnitude. International Asteroid Day 30 Jun 2022. Mengapa asteroid menghantam bumi? Keadaan orbit asteroid yang bersilang dengan orbit bumi merupakan faktor asteroid mempunyai potensi untuk menghantam bumi. Namun, daya tarikan graviti bumi yang besar menyebabkan bumi sering menjadi sasaran oleh objek lain di angkasa. Fakta menarik, kehadiran planet Mushtari telah mengurangkan risiko pelanggaran antara asteroid dengan bumi yang disebabkan oleh tarikan gravitinya yang tinggi. Sebabkan graviti planet Mushtari yang tinggi, ianya membentuk lingkaran asteroid yang terletak antara planet Marikh dan planet Mushtari. Namun, ketidakseimbangan graviti antara planet Marikh dan planet Mushtari boleh menyebabkan asteroid terpelanting keluar daripada lingkaran asteroid. Sebabkan itu, wujudnya asteroid berhampiran bumi. International Asteroid Day, 30 Jun 2022. Bagaimanakah asteroid ditemui? Ahli astronomi menggunakan teleskop untuk mencari objek yang bergerak relatif kepada bintang. Mereka menggunakan teleskop untuk mengambil gambar bahagian langit berulang kali selama beberapa jam atau hari. Pergerakan bintang tidak begitu ketara berbanding dengan asteroid, planet dan komet. Disebabkan pergerakan oleh asteroid, planet dan komet, kita boleh melihat perubahan kedudukan objek ini dari satu gambar ke gambar yang lain. Objek yang tidak diketahui selain planet dan komet berkemungkinan adalah asteroid. Fakta menarik, Giuseppe Piazzi ialah orang pertama yang menjumpai asteroid pada tahun 1801. Piazzi menemui objek kecil dengan diameter 965 km antara orbit Marikh dan Mushtari. Asteroid pertama yang ditemui itu ialah Ceres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Puan Hajah Anita binti Haji Bahari, Pengarah Planetarium Negara,
yang berusaha Encik Muhammad Fairuz bin Asylam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Planetarium Negara, yang berbahagia Datuk Jaafar bin Jamaluddin, Pengerusi Eksekutif Galeri Meteor Museum Rakyat Bandar Hilir Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian, selamat datang ke Majlis Pelancaran International Asteroid Day 2022 IAD 2022 Peringkat Kebangsaan. Satu Majlis Kesedaran Awam Sains Angkasa Anjuran Planetarium Negara. Majlis Pelancaran International Asteroid Day 2022 Peringkat Kebangsaan diadakan dengan tujuan untuk melancarkan aktiviti-aktiviti sains angkasa yang dibangunkan oleh Planetarium Negara di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. Usaha ini mampu memberikan pemahaman mengenai asteroid kepada rakyat Malaysia sekaligus menunjukkan komitmen Malaysia bersama masyarakat dunia untuk meraihkan International Asteroid Day 2022 pada 30 Jun setiap tahun. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berusaha Wan Hajah Anita binti Haji Bahari, Pengarah Planetarium Negara, untuk menyampaikan ucapan pelancaran dan seterusnya melancarkan majlis ini dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas kurnia dan izinnya pada hari ini menerusi aplikasi Zoom dan Facebook live streaming, anda semua akan dapat meraihkan International Asteroid Day 2022 bersama Planetarium Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI. Kepada saudari dan saudara yang saya hormati sekalian, sebagai makluman, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI melalui Planetarium Negara akan meraihkan sambutan International Asteroid Day pada 30 Jun setiap tahun. Sambutan International Asteroid Day merupakan program kesedaran global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations UN dalam memberikan inspirasi, mendidik dan menarik minat penglibatan pelbagai lapisan masyarakat dunia tentang potensi dan bahaya asteroid. Program ini disambut pada 30 Jun setiap tahun sempena memperingati kesan hentaman asteroid terbesar dalam sejarah dunia, iaitu pada tahun 1908 di Tunguska, Siberia, Rusia. Jadi sambutan International Asteroid Day pada tahun ini oleh Planetarium Negara akan dilaporkan kepada Basecamp IAU Office for Astronomy Outreach sebagai sambutan Hari Asteroid Sedunia bagi pihak Malaysia, iaitu dari bagi pihak National Outreach Coordinator NOC untuk Planetarium Negara. Kami menyediakan pelbagai pertandingan, aktiviti seperti asteroid hunters, quiz asteroid dan juga permainan video. Termasuk juga kami menyediakan pelbagai program seperti mereka Tuteback asteroid webinar dan lain-lain. Sebahagian daripada aktiviti ini telah pun bermula pada 1 Jun 2022 dan akan berakhir pada 15 Ogos 2022. Program-program ini akan dikongsikan di media sosial rasmi Planetarium Negara. Pelbagai aktiviti ini dilaksanakan untuk menarik minat pelbagai lapisan masyarakat disebabkan penggunaan media sosial adalah sangat popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Maka kami mengambil inisiatif untuk menganjurkan program International Asteroid Day secara maya atau virtual. Penggunaan kemudahan platform media sosial Planetarium Negara membolehkan interaksi dua hala bersemuka dan juga berlaku secara maya di kalangan rakyat Malaysia. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya berharap sambutan ini dapat merangsang minat masyarakat Malaysia, khususnya generasi muda terhadap sains dan teknologi terutama dalam bidang angkasa. Tidak ketinggalan juga peluang kepada seluruh keluarga Malaysia dalam kalangan bukan sains untuk mengetahui sedikit fenomena angkasa yang pernah berlaku kepada dunia suatu ketika dahulu. Semoga momentum ini terus dipertingkatkan dan diperkasakan dalam membudayakan sains angkasa di Malaysia.
Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan sambutan International Asteroid Day 2022 bagi seluruh keluarga Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan yang berusaha Puan Hajah Anita binti Haji Bahari, Pengarah Planetarium Negara, yang telah melancarkan sambutan International Asteroid Day 2022 peringkat kebangsaan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput tuan-tuan dan puan-puan dan semua yang bersama-sama di dalam live streaming ini untuk terus mengikuti aktiviti-aktiviti Planetarium Negara sempena sambutan International Asteroid Day 2022 di Facebook rasmi Planetarium Negara. Sebentar lagi, satu webinar yang bertajuk Merungkai Kepentingan dan Nilai Bantuan Angkasa kepada Dunia akan berlangsung. Webinar ini juga dapat disaksikan secara langsung di YouTube Planetarium Negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan sesi webinar kita pada pagi ini dengan objektif yang cukup ringkas untuk rakyat Malaysia dapat mengenali asteroid yang lebih mendalam dan mengetahui kepentingan serta nilai bantuan angkasa ini kepada dunia. Seterusnya, dapat menghubungkaitkan fenomena asteroid ini dengan negara kita dan melihat apakah nilai komersial yang boleh dibuat daripada bantuan ini. Tuan-tuan dan puan-puan amat dialu-alukan untuk memberikan pandangan dan mengutarakan persoalan di ruangan komen media sosial Facebook Planetarium Negara. InsyaAllah, ahli panel akan cuba untuk memberikan respon di atas komen dan soalan yang telah diutarakan. Kami juga menyediakan sesi Q&A di penghujung webinar ini supaya kita dapat berdiskusi bersama. Hadirin sekalian, saya berbesar hati menjemput Encik Muhammad Fairuz bin Asilam, Ketua Penolong Kanan Pengarah Planetarium Negara, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai kepentingan asteroid melalui sesi webinar yang bertajuk Merungkai Kepentingan dan Nilai Bantuan Angkasa kepada Dunia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara Nur Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pengerusi majlis, dapat dengar suara saya? Encik Fairuz, jelas. Cik Fairuz, dapat dengar suara saya? Saya dengar suara Cik Fairuz. Jelas. Okay. Alright, so saya share screen saya. Boleh nampak screen? Boleh. Okay. Untuk penerangan mengenai asteroid ini, saya bahagikan kepada dua segmen utama. Satu ialah saya akan menerangkan mengenai apakah itu asteroid, ciri-cirinya, dan yang kedua, oleh sebab tajuk kita ada ancaman, iaitu ancaman yang telah berlaku disebabkan oleh asteroid di bumi ini. Saya akan mengambil tiga contoh, iaitu teori kepupusan dinosaur, peristiwa hentaman asteroid di Tunguska, dan juga hentaman bolide ataupun asteroid yang kecil lah kita panggil bolide yang berlaku di Chelyabin, Rusia pada tahun 2013. Dan sebenarnya ada satu lagi tentang peluang. Saya juga akan mengambil peluang ini
kalau masa mengizinkan untuk menerangkan bagaimana walaupun asteroid itu mempunyai ancaman, asteroid juga membuka peluang bukan saja daripada segi R&D sains tetapi juga daripada ekonomi baru, iaitu bagaimana manusia telah mula berfikir untuk membuat perlombongan daripada asteroid di angkasa lepas. Okey, sedikit latar belakang ya mengenai asteroid. Bila disebut asteroid ini, apakah itu asteroid? Secara mudahnya, asteroid ini ialah batuan angkasa yang juga berada di dalam sistem suria kita, yang juga mengelilingi matahari, cuma saiznya lebih kecil daripada planet. Ianya lebih kecil daripada small minor planet. Jadi dia mempunyai orbit juga yang tetap, dan asteroid ini ada pelbagai bentuk. Tidak semuanya berbentuk sfera ataupun bulat seperti bumi yang sempurna itu ya. Tetapi asteroid ini mempunyai pelbagai bentuk. Ada yang berbentuk seperti ubi kentang, ada yang berbentuk bujur dan ada yang berbentuk bulat juga. Dan saiznya juga pelbagai. Daripada yang bersaiz kecil yang dipanggil micrometeoroid sampailah ke saiz yang beribu kilometer. Seperti antara asteroid yang terbesar ialah Ceres yang saya akan terangkan yang saiznya agak besar. Dan asteroid ini juga dia berada dia berada di dalam sistem suria seperti yang saya sebut tadi. Tetapi ada beberapa lokasi tumpuan untuk penerangan pada pagi ini. Yang pertamanya kebanyakan asteroid berada jaluran asteroid belt, di jaluran asteroid, iaitu di antara planet Mareh dan planet Jupiter. Mengapa dia berada di situ ialah satu persoalan yang kita boleh bincang sebentar lagi kalau masa mengizinkan. Dan ada juga asteroid yang berada di laluan orbit yang sama seperti dalam kes ini, kalau kita boleh tengok dekat Jupiter ni kan, dan juga di Neptune nanti kita ada kumpulan asteroid yang berada di depan Jupiter atau di belakang Jupiter, tapi mereka tidak akan berlanggar. Okay, dan asteroid-asteroid ini ada yang kita panggil sebagai grup yang namanya Trojan dan sebagainya. Dan mengikut data sehingga tahun lepas, ada sekitar lebih daripada 1 juta asteroid yang kita kenal pasti, yang kita characterize, yang kita tahu kewujudannya. Yang kita tidak tahu bilangannya ada lagi lebih daripada tersebut sudah pasti. Okey, jadi seterusnya ialah mengapa pentingnya kita mengkaji asteroid. Jadi asteroid ini penting untuk kita kaji kerana dari segi astrofiziknya ianya terbentuk hampir sama dengan pembentukan sistem suria kita. Sebenarnya dia berlaku secara simultaneously lah, secara serentak. Apabila mulanya terbentuk sistem suria kita, matahari, planet dan asteroid juga dia terbentuk serentak. Jadi itulah sebabnya dikatakan bahawa dengan mengkaji asteroid ini kita akan dapat memahami serba sedikit, kalau tidak banyak pun, tentang DNA pembentukan sistem suria. Bagaimana pembentukan sistem suria kita terbentuk? Kita hendak pergi ke planet seperti Neptune, Zuhal dan sebagainya jauh, dan mereka memang berada di situ, tetapi asteroid ini dia berlegar-legar. Ada yang datang dekat dengan bumi yang kita panggil near earth asteroid, ada yang duduk dekat Jupiter, ada yang duduk antara Mars dan Jupiter. Jadi dia lebih dekat dan lebih mudah untuk manusia kaji kerana dekatnya itu, dan kita dah reach, dah sampai pun probe-probenya ke situ, dan kita boleh kaji mereka untuk memahami macam mana sistem suria ini terbentuk. Secara umumnya lah kan, apabila nebula ataupun awan-awan yang akan melahirkan bintang itu dia bergumpal, terasnya akan terbentuk matahari, saki baki awan yang bergumpal itu akan membentuk planet, dan saki bakinya lagi akan berbentuk batuan-batuan kecil ataupun asteroid.
yang asteroid ini mengapa dia terdapat banyak antara Marikh dan Jupiter juga menarik. Salah satu daripada pembacaan sains ialah, daripada teori sains ialah, itu ialah batuan-batuan kecil yang tidak boleh bergabung, tidak mempunyai cukup kekuatan untuk bergabung untuk menjadi satu planet yang lebih besar kerana gangguan tarikan graviti daripada planet Jupiter itu yang kuat yang menyebabkan batuan-batuan kecil ini tidak boleh bergabung. Jadi itu antara ciri-ciri unik tentang asteroid ini. Dan banyak probe yang telah dihantar untuk mengkaji asteroid ini. Ada yang seawal tahun 2001, contohnya oleh probe NEAR, N-E-A-R, Shoemaker, yang telah mendarat pun di atas asteroid Eros pada tahun 2001. Dan pada tahun 2016 contohnya, NASA telah melancarkan satu lagi asteroid iaitu Bennu. Dan asteroid Bennu ni ialah antara asteroid yang kecil tetapi berjaya diorbit oleh probe OSIRIS-REx itu. Jadi memang kita telah, manusia telah menghantarlah probe-probe untuk mengkaji asteroid termasuk Hayabusa daripada Jepun. Jadi asal-usul asteroid ini seperti yang saya terangkan tadi, saya ambil contoh ialah asteroid Ryugu. Asteroid Ryugu ini sebenarnya ialah sampelnya telah diambil oleh probe daripada Jepun, Hayabusa 2. Dan mereka pada tahun 2019 tu, dan mereka mengkelaskan asteroid ini ialah kelas C, iaitu satu asteroid yang berasaskan karbon. Dan ahli saintis Jepun telah mendatangkan dengan satu teori pembentukan asteroid yang seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi itu yang asteroid ni kan bila dia banyak kan berada di antara Marikh dan Jupiter tu, dan dia kecil-kecil dan mereka kadang-kadang berlanggar antara satu sama lain ataupun tarik gangguan pada tarikan graviti Jupiter. Itu yang boleh menyebabkan kadang-kala ada asteroid yang terperanting keluar daripada jaluran orbit Marikh dan Jupiter tersebut, dan ada yang datang dekat dengan bumi lah. So itu secara ringkas ya tentang asal-usul asteroid. Dan ini sedikit ya tentang imej-imej asteroid yang diambil oleh probe-probe ataupun teleskop angkasa CIRES, seperti yang saya sebut tadi, antara contoh asteroid yang dah lama lah orang kenal dan antara yang terbesar, saiznya dalam 900 kilometer lebih, 940 kilometer lebih. Dan dia juga dikenali sebagai dwarf planet. Jadi asteroid yang pertama menerima tetamu dari bumi ni ialah Ceres. Itu sebab dia unik sikit. Dan pada tahun 2006 IAU dia mengkelaskan Ceres ini sebagai planet kerdil, dwarf planet. Dan walaupun Ceres ni besar 939 kilometer, tapi dia jauh lebih kecil berbanding dengan dwarf planet Pluto. Jadi itu yang jadi Pluto ni juga kategori dia bukan asteroid tapi ialah kategori dwarf planet. Jadi selain daripada itu, kita ada asteroid apa lagi ni? Kita ada Eros dan kita ada Itokawa, satu lagi asteroid yang diberi nama sempena saintis Jepun. Dan mengapa Itokawa ini diminati oleh saintis Jepun, kita boleh berbincang juga mengenai perkara tersebut. Dan selain daripada itu, Bennu yang saya sebut yang berjaya ditangkap oleh di-capture kan oleh OSIRIS-REx daripada NASA, dan insyaAllah akan sampai ke bumi sampel itu akan sampai ke bumi pada tahun 2023. So jadi Bennu ni keistimewaannya sebab dikatakan antara asteroid tertua, antara banyak-banyak asteroid ni adalah antara asteroid yang tertua, dan mungkin ia adalah
yang sesuai untuk kita kaji mekanik molekul organik, molekul asas kehidupan. Jadi ini sangat menarik untuk dikaji. Okay, what's next? Jadi ada orang bertanya kan apa beza asteroid, meteoroid, meteor dan meteorite. Jadi asteroid ni duduk di angkasa lepas. Itu secara mudahnya dia duduk di angkasa lepas. Tetapi saiznya kecil berbanding dengan planet, kecil berbanding dengan bulan dan bentuknya pelbagai. Tetapi kalau asteroid itu dia saiznya kecil-kecil macam batu kerikil jalan raya tu, maka kita panggil dia meteorite. Ini benda yang sama, asteroid ni besar, seketul besar. Tapi meteorite ni dia kecil, dia macam batu-batu kerikil. Dan apabila asteroid ataupun meteorite ini masuk ke dalam atmosfera bumi dan ianya terbakar, yang kita nampak yang kita panggil taik bintang itu, maka itu kita panggil meteor. Dan kalau ianya terbakar tidak habis, jatuh ke permukaan bumi dan kita ambil letak dekat planetarium umpamanya, itu kita panggil meteorite. So yang kita kumpul, yang kita tengok dekat galeri meteor dan sebagainya, itu ialah meteorite. Jadi dekat planetarium ada ada pameran meteor, ada meteorite yang sebenar yang ada di galeri pameran planetarium negara, boleh datang untuk tengok asteroid tersebut yang dikatakan jatuh di selatan Argentina sekitar tahun 1453 yang lalu. Jadi itu adalah lebih kurang. Ini sebenarnya benda yang sama tetapi namanya berbeza bergantung dia duduk di mana. Ada yang kadang-kadang dipanggil asteroid sebab dia besar, meteorite sebab dia kecil, meteor sebab dia dah masuk atmosfera bumi, dan meteorite sebab dia dah jatuh ke permukaan bumi. Okey, saya ada bagi tadi introduction sikit tentang klasifikasi asteroid. Jadi sebenarnya klasifikasinya boleh bahagi pada tiga lah yang paling umum. Satu, lingkaran asteroid. Jadi lingkaran asteroid ini ialah antara planet Marikh dan juga planet Jupiter, dan dia mengandungi sekitar 1.1 hingga 1.9 bilangan asteroid yang ada kat situ, yang saiznya sebesar lebih daripada 1 kilometer. Dan ada asteroid yang jenis Trojan yang berada di orbit Neptune, dipanggil di orbit Lagrangians L4 dan L5 Neptune, dan dia tidak berlanggar lah, dia akan stay kat situ kan. Ada yang di depan Neptune, ada yang di belakang Neptune. Dan ada juga yang diklasifikasikan sebagai near earth object. Ini yang agak merisaukan, iaitu mereka ni duduk di orbit yang kadangkala bersilang dengan bumi ataupun dia datang hampir dengan orbit bumi. Dan apa takrif dekat dengan, adakah asteroid ini dekat dengan bumi ataupun jauh dengan bumi? Jadi IAU telah memberi satu takrifan lah. Kalau asteroid itu berada jarak 1.3 astronomical unit AU daripada bumi, maka itu boleh diklasifikasikan sebagai near earth object. Astronomical unit ni, kalau satu astronomical unit ni ialah jarak bumi ke matahari 150 juta kilometer. Jadi jauh tu kan sebenarnya, daripada kalau ikut jarak kilometer highway kat Malaysia 150 juta kilometer, 93,000 batu lah, 93 juta ribu batu. Okay, jadi tapi kalau dia berada lebih sikit hingga 1.3 tu, maka dia dah mula diklasifikasikan pada bahaya, maksudnya near earth object lah. Dan near earth object inilah yang akan lead kita pada next discussion ini, iaitu teori kepupusan dinosaur. Ini adalah antara teori sains yang kuat dan yang kukuh, iaitu kepupusan dinosaur disebabkan oleh hentaman asteroid. Jadi berdasarkan kajian, asteroid ini ataupun dinosaur ini pupus sekitar 65 juta tahun dahulu, iaitu selepas hentaman asteroid yang berlaku di Teluk Mexico
di Yucatan ya, di Teluk Mexico, iaitu satu asteroid yang bersaiz dalam mungkin dalam 20 hingga 100 kilometer besar tu. Terbayangkan satu batu sebesar 20 kilometer kan, tengah-tengah KL ni kan, 20 kilometer besar tu kalau tu, dengan kelajuan yang tinggi dan telah menghentam asteroid. Dah telah menghentam bumi. Jadi apabila asteroid ini dia menghentam bumi, batu yang sangat laju dengan sangat besar ini, dan dia akan mengakibatkan batuan-batuan, debu-debu bumi ini terpelanting ke angkasa lepas. Dan dikatakan batuan-batuan ini terpelanting sehingga sampai ke bulan. Debu-debu ini menutup atmosfera bumi, sehingga atmosfera bumi itu gelap sepanjang masa, cahaya matahari tidak boleh tembus. Dan apabila cahaya matahari tidak boleh tembus, dan itu akan mengakibatkan fotosintesis tidak boleh berlaku. Dan apabila fotosintesis tidak boleh berlaku, pokok akan mati, dan itu sangat mengganggu rangkaian makanan. Jadi binatang-binatang yang makan tumbuhan seperti dinosaur akan mati, dan dinosaur-dinosaur pemakan tumbuhan ni apabila dah mati, maka dinosaur yang yang makan daging seperti T-Rex yang kita tengok tu, dia juga akan mati. Jadi sebab masalah bekalan makanan itulah. Dan bayangkan ianya bukan berlaku dalam masa 3 hari ya, langit kita gelap. Ianya akan berlaku dalam masa 6 bulan hingga setahun langit kita gelap, disebabkan oleh awan yang menutupi yang dia menyelimuti bumi ini. Dan bumi ini mempunyai sistem pencegahan baik pulih dia sendirilah. Kalau manusia ni dia demam bumi ini pun dia akan ada cara nak pulihkan daripada diri dia yang dah tercemar dengan blanket oleh debu-debu ni, maka dia akan turun hujan. Masalahnya hujan yang mula-mula turun pada waktu matahari bumi kita diselimuti ni, ianya ialah satu hujan yang sangat berasid. Okey, dan asid sangat berasid itu maksudnya pH-nya sangat tinggi lah. Dan proses pembersihan inilah akhirnya yang menyebabkan binatang-binatang besar tidak boleh survive seperti dinosaur. Yang kecil, yang duduk di bawah tanah, mikroorganisma dan sebagainya, tidak ada masalah untuk survive. Okey, ini ialah kawasan yang dikatakan di Teluk Mexico itulah. Okey, jadi saintis daripada kajian itu, dia jatuh di laut. Okey, apabila dia jatuh di laut itu sebab dia punya kawah tu tidak nampak. Dan dijangkakan berdasarkan saiz asteroid tersebut ialah 12 kilometer lah, dan dia menyebabkan kawah di di Teluk Yucatan itu ataupun kawasan tersebut, nama dia ialah Chicxulub. Dia menyebabkan kawah bersaiz 200 kilometer besar tu, kawah bersaiz 200 kilometer. Dan selain itu kita ada kawah di Arizona, okey, di Beringer Craters di Colorado Amerika, iaitu kawah bersaiz 1.2 km kecil sikit dan sedalam 180 meter. Ini juga ialah antara tinggalan-tinggalan tempat entaman asteroid, tapi asteroid kecil lah, bersaiz 30 hingga 50 meter, dan ini ialah masih baru lagi 50,000 tahun dahulu. Jadi kalau dibandingkan dengan umur bumi, 50,000 tahun ialah satu masa yang pendek lah. Dan antara yang terkini yang berlaku pada 7.14 pagi 30 Jun hari ini pada tahun 1908 ialah asteroid yang lalu di hutan sejuk di Tunguska, Rusia, di Siberia ni, dan dia menyebabkan hutan yang bersaiz 2,000 km persegi itu terbakar semua. Dia tak hentam pun. Dia hanya lalu saja setinggi di atmosfera bumi 4 hingga 5 km dan dia menyebabkan kebakaran hutan di Tunguska yang mengakibatkan rosaklah pokok-pokok hutan di situ untuk kawasan yang seluas 2,000 km persegi. Jadi kalau itu boleh berlaku dulu, mengapa ia tak boleh berlaku besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kan? Jadi kita pun itu sebenarnya adalah kerisauan saintis
yang digambarkan melalui banyak filem-filem Hollywood lah. Kalau itu berlaku, datang lagi asteroid, apa yang kita boleh buat? Kan? Jadi ya, menjadi tanggungjawab saintis dan kita semua untuk sama-sama berfikir tentang survival manusia. Jadi itu satu juga topik yang menarik tentang survival manusia. Adakah manusia akan menjadi interplanetary species seperti yang dipropos oleh Stephen Hawking dan sebagainya. Untuk kita tidak pupus, kita terpaksa menjadi interplanetary species. Kalau tak, kita akan menjadi seperti dinosaur. Dan kita juga dikejutkan lagi pada tahun 2013, 15 Februari 2013, yang mana satu asteroid yang dipanggil bolide lah kan, sebab dia tak besar sangat, dalam 20 meter ni, telah masuk atmosfera Rusia dan telah mengakibatkan, dia juga tidak menghentam bumi tetapi dia menyebabkan bangunan-bangunan yang pecah, tingkap-tingkapnya pecah, menyebabkan lebih kurang 1,200 orang cedera pada waktu itu. Dan ia berlaku dalam tempoh sekarang yang kita ada teleskop dan sebagainya. Jadi walaupun kita ada teleskop untuk melihat ke angkasa lepas, tetapi angkasa lepas ini luas. Tanpa kerjasama antarabangsa, mustahil untuk kita dapat mencerap langit kita yang super luas itu, yang super mega luas itu. Setiap negara kalau bertindak secara sendirian, tidak mungkin dapat mencerap ataupun memerhati bumi kita untuk memastikan keselamatan kita. Satu kerjasama antarabangsa ialah satu tools yang penting untuk memastikan kita dapat melihat langit kita dan tidak berlaku surprise lagi seperti apa yang berlaku pada tahun 1908, berlaku tahun 2013. Jadi itu ialah antara contoh-contoh yang saya sebutlah dekat sini, iaitu hentaman meteor. Dan saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menunjukkan, untuk berkongsi dengan semua ya, tentang apa yang kita panggil pelombongan di angkasa. Jadi pelombongan di angkasa ini ialah satu proses di mana kita tahu bahawa asteroid kita ini terdiri daripada mineral yang pelbagai. Ada yang air, ada yang logam, ada yang nikel, ada yang tanah liat, dan ada yang terdiri daripada logam-logam yang berharga sama ada emas dan sebagainya. Dan untuk nak melombong di angkasa ini, maka teknologi kejuruteraan, teknologi pertama sebelum itu geologisnya kita kena menguasai. Dan antara apa yang dicadangkan oleh mantan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama itu ialah untuk kita capture satu asteroid yang berharga dan letak di orbit bumi. Kerana kita tahu asteroid ini dia sebenarnya berlegar-legar, dia pergi ke sana, pergi ke sini. Nak pastikan dia tidak pergi ke mana-mana dan sentiasa berada dengan bumi, letakkan di orbit bumi. Jadi senang kita nak pergi berulang-alik kepada dia. Jadi itu ialah satu peluang yang belum berlaku lagi, tetapi ianya sedang diusahakan dengan serius oleh para teknologis, para saintis di seluruh dunia, iaitu untuk melombong di angkasa lepas. Dan secara umumnya juga, apabila melombong di angkasa lepas ini, kita juga nak pastikan pelombongan itu mestilah mampan, lestari, tidak mendatangkan bencana. Janganlah menggunakan nuklear untuk nak pecahkan dia dan sebagainya kan. Jadi kita kena fikirkan satu teknologi yang sustainable untuk nak buat pelombongan tersebut. Dan itu antara tugas-tugas saintis dan engineers lah untuk fikirkan. Mungkin saya stopkan dulu sehingga sini untuk beri peluang kepada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada saudara Azim. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Farus bin Asilam di atas perkongsian yang padat sebentar tadi. Majlis webinar ini akan diteruskan lagi dengan tayangan video temu ramah bersama Datuk Jaafar bin Jamaluddin selaku pemilik Galeri Meteor Museum Rakyat yang terletak di Bandar Hilir Melaka.
untuk berkongsi tentang koleksi dan pameran meteor yang terdapat di galerinya. Jom kita saksikan. Tim Planetarium Negara akan membawa anda ke Galeri Meteor yang terletak di Muzium Rakyat Bandar Hilir Melaka. Penemuan batuan meteor adalah sangat menakjubkan dan kami tidak sabar untuk kongsikannya kepada anda semua. Datuk Jaafar bin Jamaluddin merupakan pemilik Galeri Meteor ini. Beliau merupakan pengasas dan pemilik bersama Jejak Juta Sdn Bhd. Beliau dilahirkan pada 8 Jun 1945 dan berkelayakan sebagai ahli profesional Royal Institute of Chartered Service, United Kingdom. Batu meteor yang dipamerkan adalah koleksi peribadi syarikat Jejak Juta Sdn Bhd yang dimiliki sepenuhnya oleh Datuk Jaafar Jamaluddin. Sebagai pengumpul barang-barang purba, beliau telah menceburi di lapangan ini sejak tahun 1993 dan boleh dianggap sebagai pengumpul tegar. Masuk sahaja ke dalam galeri, ada selongkok batu-batuan meteor di atas meja. Batu ini kelihatan seperti batu biasa sehinggalah kami memegangnya. Beritahukan guys, batu dan angkasa yang ada sekarang kat depan itu. Okey, sekarang kita berada dalam galeri meteor yang terletak di Museum Rakyat Bandar di Hilir Melaka. Dan kalau kita tengok di atas meja ini adalah beberapa batu meteor ataupun dikenal juga sebagai kain bintang oleh orang-orang kita yang dulu. Tapi budak-budak sekolah sekarang dia tak suka sebut kain bintang. Dia kata saya belajar sains meteor. So dia orang suka disebutkan batu meteor. Ini merupakan koleksi saya sebagai pengumpul yang lebih kurang 20 tahun sebagai pengumpul. Jadi boleh disebutkan sebagai pengumpul tegar. Ya. Dan juga saya dapat batu ini di seluruh dunia seperti di Amerika, Afrika, Australia, China dan juga di tempat-tempat yang lain. Di samping itu di Malaysia kita ada juga sebahagian kecil ya yang boleh dapat sebabkan prioriti keutamaan orang Malaysia untuk mengumpul batu meteor adalah terhad dan tidak begitu berminat sangat. Sebab orang di luar negara dia menggunakan batu meteor ini sebagai bahan kajian dan juga menghasilkan produk-produk yang boleh dikomersialkan. Jadi apa inspirasi Datuk mula-mula semasa nak melubuhkan galeri dan mengumpul batu ini? Apa inspirasi Datuk? Oh, ini cerita dia panjang juga. Jadi kita pendekkan. Pertama sekali apabila saya ada di luar negara, saya tertarik dengan perniagaan batu-batu permata. Di situlah mulanya minat saya untuk melibatkan diri dalam batu meteor ataupun teknik bintang. Sebab di macam di Australia, kita ada kumpulan-kumpulan yang begitu tegar yang boleh tunjukkan kita batu-batu ini. Dari situlah minat saya mula terjadi. Dan lepas itu saya gunakan bahan-bahan yang lain untuk mendalamkan sedikit knowledge batu-batu meteor. So Datuk dah berapa lama Datuk di Kelen itu? Berapa lama Datuk dapat diri? Oh, kalau ikut masa itu lama, 10 tahun tu. Ya, 10 tahun. Ha, di sini, tapak ni. Tapak yang lain. Sama dengan gerak, sama dengan manusia. So, ni di depan kita ni ada banyak bantuan dan rasa yang Datuk kumpul. Jadi, mungkin Datuk boleh terangkan sikit apa keistimewaan batu ni, berat dia berapa. Sebab saya pegang ni, susah nak angkat ni, memang berat ada.
Nah, memang batu ni kalau ikut dari segi berat dia berat sebab kandungan dia begitu tinggi dan dari segi besi yang ada dalam dia dan juga logam-logam yang lain seperti tembaga putih. Kalau kita tengok batu ni dia punya corak dia yang ada dalam dia ada menunjukkan putih ke tembaga putih yang dalam kelabu hitam itu adalah besi. Jadi campuran semula jadi besi dengan tembaga putih yang buat begitu berat. Kalau semua besi dia akan berat sangat campuran dengan logam lain-lain seperti tembaga putih. Kalau kita tengok dari segi corak-corak ini, corak ini adalah corak yang khusus ada kepada batu meteor saja. Kalau kita nak tahu keaslian batu meteor, corak ini menentukan semangat batu meteor yang asli atau tidak. Memang susah kita nak dapat corak ini. Sebab so, kalau ada orang bawa satu batu meteor pada tu, nak tahu yang ini tulis ke tak, macam mana kita nak tahu? Kalau sebagai orang biasa, nak tahu batu betul kan dia batu meteor? Itu memang soalan yang begitu selalu ditanya berpelawat-pelawat di sini. Dia ada beberapa cara. Kita ambil cara yang mudah. Okay. Yang simple. Dan kalau kita ambil batu meteor dengan batu bukan meteor, saiz yang serupa. Saiz yang serupa. Batu meteor banyak kali ganda berat. Yang lain nombor dua, kalau kita ambil magnet, kalau kita ambil magnet kita letak atas batu meteor, dia akan lekat sebab besi yang ada sebagai kandungan akan lekatkan batu meteor. Lekat pen dia kan? Dan yang bukan batu meteor dia tak lekat. Tengok dia macam batu biasa. Oh. Ini sebagai bandingan. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh tengok kalau di batu biasa tak lekat. Dia akan lekat. Tapi kalau di meteor lekat. Jadi ini salah satu cara untuk kita menentukan sama ada batu atau logam yang kita bawa tu sama ada dia batu meteor dari angkasa ataupun batu dari bumi. Terima kasih. Di dinding-dinding galeri ini juga terdapat banyak keratan-keratan akhbar mengenai penemuan batu meteor yang boleh dibaca oleh setiap pengunjung yang hadir melawat pameran ini. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit apa nilai komersial yang boleh dibuat daripada batuan meteor ataupun meteorite itu. Silakan Datuk. Ya, nilai komersial memang banyak. Kita ada juga buat kajian dan lepas itu kita hasilkan produk-produk yang kita rasa pasaran boleh terima. Seperti bahan kemas, kita buatkan bahan kemas gunakan batu meteor yang ada di dalam museum ini sebagai bahan jualan untuk pelawat-pelawat. Sebab batu meteor ini saya sebutkan tadi, dia kandungan besi dan tembaga putih begitu tinggi, dan kalau kita gunakan untuk batu cincin, banyak cerita-cerita yang kita dapat mengetahui sebagai bahan rujukan. Menurut Datuk juga, nilai batu meteor mentah sangat mahal, iaitu RM10,000 Malaysia untuk 1 kilogram. Jadi, tentulah tak ramai orang boleh memilikinya. Maka, Datuk pun menghasilkan pelbagai produk dari batu meteor supaya ramai yang mampu beli, seperti barang perhiasan cincin, gelang, loket
yang dijual pada harga RM300 Malaysia hingga RM3,000 Malaysia. Ini pada batu meja sebenarnya ke? Kitchen ni dari stainless steel kitchen. Jadi kita letakkan meteor, batu meteor. Setengah orang dia suka kecil. Shape-shape pun lain-lain kan. Semua free shape. Kita tak bentuk batu ni kan sebab dia datang dari raw material. Pelanggan dia boleh pilih lah yang mana batu yang dia suka kan. Besar, kecil. Ya tak apa kata, tak sama kan. Dia punya size dia. Ikut apa ni, orang ikut apa orang kata kesukaan sendiri lah kan. Yang menariknya, batu meteor ini tidak dikomersialkan terhad kepada pembuatan aksesoris dan kitchen sahaja, tetapi juga turut dikomersialkan menjadi perfume haruman Muslim dan minyak angin roll-on. Menurut Datin Nur, pewangi ini mempunyai dua jenis bauan. Yang pertama ialah bauan Dunhill dan satu lagi ialah Apple. Kami sangat teruja apabila dua jenis perfume ini mempunyai bauan yang sangat wangi setanding dengan bauan perfume jenama terkemuka di luar sana. Selain itu, minyak angin juga merupakan salah satu produk paling gemar dibeli oleh pelawat di galeri ini kerana keberkesanannya dalam merawat sakit-sakit atau lenguh sendi. Okey, Datuk. Mungkin ni ada banyak koleksi keris kat sini ni. Apa keistimewaan keris-keris ni tu dan kaitan dengan batu meteor? Okey, sebagaimana yang kita ketahui, sejarah keris yang istimewa, yang berbisa, yang mempunyai kesaktian yang menggunakan batu meteor dalamnya supaya keris itu lebih berapa nama keris itu lebih berpisah. Dan dulu kebanyakan orang Melayu kita kaitkan batu meteor ni dengan senjata, keris, pedang, pisau dan lain-lain lagi senjata. Bukan kata orang Melayu saja, orang Jepun pun gunakan batu meteor dalam dia punya senjata. Orang Jepun pun buat kajian ni menggunakan batu meteor. Sebab kalau kita rujuk kepada surah-surah Al-Quran, keris ni satu benda yang begitu istimewa apabila kita masuk batu meteor dalam. Kebiasaannya keris dibuat dengan pelbagai jenis besi yang dianggap sebagai besi besi bumi ni. Besi betina. Kalau campur batu meteor yang mengandung besi di angkasa, dianggap sebagai besi jantan. Jadi apabila campur besi jantan macam ni, dia punya power tu lebih dahsyat lagi. Itu cerita. Dan ada orang kata besi-besi ni boleh bentukkan corak tabur. Ya, itu terserah kepada tukang yang buat keris tu. Setengah-setengah tukang pandai dia gunakan, dia ikut bentuk mana yang meteor yang dia orang dapat tu. Kebanyakan meteor yang dia orang dapat ni ada dia punya kelainan masing-masing. Itu terserah kepada pembuat keris yang kadang-kadang dia orang tak dapat nak jadikan keris yang macam mana dia orang nak. Sebab apa? Sebab tiap-tiap keris ini dia punya perbezaan dia. Dan batu meteor, bentuk batu meteor yang dia gunakan pun berlainan. Itu serah kepada pandai tukang buat keris. Menurut Datin Nur, selepas Datuk Jaafar bersara dari berniaga batu
permata di Australia, beliau pulang ke Malaysia pada tahun 2003 membawa masuk lebih kurang 3 tan batu meteor yang dianggarkan bernilai RM500,000 Malaysia ketika itu. Batu meteorit terbesar yang terdapat dalam galeri ini berasal dari Rusia. Mungkin Datuk boleh terangkan sikit keistimewaan batu meteor yang besar ni, Datuk? Ini sebahagian daripada koleksi saya, berat lebih kurang 260 kilo yang kita dapat negara asalnya di negara Rusia. Ini merupakan yang terbesar yang ada dalam galeri kita sekarang ni. Dan kena ikut berat dari 260 kilo itu tak begitu banyak sangat kalau banding dengan saiz dia. Dan di samping itu kita juga ada yang lain-lain lagi, koleksi batu meteor yang besar juga, ada yang 1.5 kilo yang terpesat yang dapat letakkan di dalam galeri ini ialah 4.5 kilo. Batu-batuan meteor dipercayai mempunyai kekuatan yang tersendiri sebagaimana Alexander the Great maupun Genghis Khan. Berasal dari angkasa lepas, batuan meteor sering dikaitkan dengan kuasa teragung, kekuatan, keberanian dan juga kebijaksanaan. Oleh kerana itu, ada sesetengah masyarakat di dunia ini berpendapat bahawa batu meteor ini dapat membantu mereka untuk melawan roh-roh jahat. Yang menarik lagi di galeri ini, selain daripada pameran batuan meteor, terdapat juga pameran fosil telur dinosaur 65 juta tahun. Okay, Datuk boleh cerita sikit keistimewaan nampak macam telur-telur ini dengan dinosaur. Okey, ini adalah telur dinosaur yang kita dapat di negara China. Dia ada kaitan ni dengan sos bagaimana kita maklumkan. Dia ada kaitan dengan batu meteor dengan dinosaur. Kita tahu lebih kurang milion-milion tahun dulu kekubusan dinosaur adalah disebabkan jatuhnya batu meteor yang besar yang hampir seluruh bumi musnah. Termasuk haiwan-haiwan seperti dinosaur yang ada ketika itu habis mati. Itulah teori kekubusan dinosaur yang tidak tahu daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Biasanya batu ini yang ada di dekat saya ini adalah lainnya sebutkan tadi, ia merupakan fosil. Memang fosil itu benda yang asli yang kita sendiri nak verify dia punya jenis-jenis dinosaur. Memang terdaya dia memerlukan spesialis yang disebutkan paleontologi. Asteroid yang terhempas menyebabkan bencana alam dan seterusnya membawa kepada kepupusan dinosaur. Perkara ini memberi peluang kepada mamalia untuk mempelbagai dan mengembang biak. Dalam galeri ini juga ada mempamerkan sijil pengesahan jejak juta dan di situ juga ada penerangan ringkas tentang batuan meteorit. Datuk Jaafar juga telah berjaya menerbitkan sebuah buku yang berjudul Sains Meteorit dan Surah Al-Hadid yang bermaksud besi. Kepada pelawat galeri yang berminat untuk membaca buku ini, boleh membelinya dengan harga RM10 Malaysia sahaja. Datuk, akhir sekali, apakah nasihat Datuk, pesanan Datuk kepada generasi muda tentang minat yang unik mengumpul batu-batuan dari angkasa lepas? Okay. Jadi sebenarnya saya punya hasrat juga ada yang mengadakan benda macam ini, pameran untuk memberitahu secara ilmiah kepada generasi muda apa pentingnya batu-batu meteor, sebab dalam kita sebagai orang Islam terdapat surah-surah Al-Quran, dia cerita banyak dengan batu-batu meteor ini.
dari segi perubatan Islam dan juga dari segi sains, modern sains. Kalau saya cerita di luar negara, negeri Jerman ini, dia menggunakan batu mikio ini sebagai perubatan untuk merawat bernama cancer. Okay. It is documented. Dan benda ni boleh merawat nanti cancer. Dan lagi cara gunakan batu mikio ni senang kita nak fahamkan dari segi menggunakan magnetic effect yang ada dalam batu mikio ni. Saya serukan di sini buat rayuan orang muda ya, atau berkecimpung juga dalam perkara seperti ini supaya benar ini dapat teruskan lagi. Terima kasih untuk akhir sekali pihak penyediri yang mengucapkan terima kasih kepada Datuk yang sudi untuk bekerjasama dalam menjalankan program International Astronaut Day pihak Planetarium. Saya amat bersetuju dengan cadangan Ibu Datuk supaya datanglah golongan muda penyelidik untuk membuat R&D yang lebih tentang batuan angkasa dan apakah potensi masa depan yang mungkin boleh digunakan dalam pelbagai urusan kehidupan harian. Terima kasih. Begitulah tadi tayangan video mengenai Galeri Meteor Museum Rakyat Bandar Hilir Melaka yang sangat menakjubkan. Kepada yang tidak sempat menonton, jangan risau. Video ini kami akan memuat naikkannya di YouTube Planetarium Negara. Anda boleh menonton video ini di YouTube tersebut. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Datuk Jaafar bin Jamaluddin kerana sudi untuk berkongsi cerita tentang koleksi batu meteor miliknya. Seterusnya, majlis diteruskan dengan sesi Q&A yang akan dijawab oleh ahli panel kita, Encik Muhammad Fairuz bin Asilam. Saya akan membacakan beberapa soalan yang telah diajukan oleh para penonton menerusi ruangan komen media sosial Planetarium Negara. Encik Fairuz, sudah sedia? Baik, silakan. Okey. Soalan cepu mas yang pertama, Encik Fairuz. Boleh tanyakan kepada panel, adakah batu tektai sejenis meteor? Okey. Jadi kalau kita lihat ini kan, batuan-batuan meteor ni dia mempunyai ciri-ciri tertentu lah. Antara yang spesifiknya ialah batuan meteor itu dia berbeza daripada ciri-ciri geologis yang terdapat di batuan di bumi. Jadi batuan meteor ialah dia seperti yang disebut oleh Datuk tadi, dia mempunyai kandungan logam yang tinggi dengan tembaga putih yang tinggi. Jadi kalau kategori batuan jenis tektite ini mempunyai komposisi yang tersebut, ada kemungkinan ianya ialah sejenis batuan meteor. Dan untuk pengesahan itu, maka perlulah kita tengok batu itu dengan teliti untuk melihat komposisi tersebut. Okey, terima kasih Encik Fairuz. Soalan kedua daripada Syazwani Azmi. Adakah batu Hajarul Aswad itu berasal daripada meteor ataupun asteroid? Oh, itu saya tidak pasti sebenarnya. Jawapan itu ada pelbagai pandangan lah tentang perkara tersebut. Jadi saya memang tak pasti apakah kategori batuan Hajarul Aswad tersebut. Ada yang okey, soalan seterusnya. Adakah terdapat hentaman asteroid ataupun pernah ke asteroid melanggar di Malaysia ini? Okey, ada beberapa kajian yang pernah dibuat oleh local, oleh saintis tempatan. Jadi
Pertama, kita kena faham mengapa kebanyakan asteroid tidak dijumpai di Malaysia ataupun di Khatulistiwa, tetapi kebanyakannya dijumpai di sama ada di gurun ataupun di Antartika, di negara-negara yang high latitude. Ini adalah kerana proses iklim kita yang beriklim khatulistiwa ini, dia menyebabkan berlakunya proses lulu hawa dan sebagainya. Jadi kalau batuan asteroid itu jatuh sekalipun di Malaysia, oleh sebab proses lulu hawa itu, dia tidak akan preserve. Contohnya kan, kita lihat di Arizona tu, mengapa kawahnya preserve? Ialah kerana dia berada di high latitude. Dia berada di gurun. Iklimnya ialah seragam. Dia tidak hujan panas begitu. Jadi begitu juga kalau yang di Antartika kan, dia frozen. Jadi dia boleh keep the original face. Tapi dekat Malaysia, susah benda tu. Namun, ada kajian yang dibuat di Pulau Langkawi, khususnya di Langkawi Ring, di Mahsuri Ring itu. Itu ialah batuan-batuan yang dijumpai di tersebut menunjukkan ada kesan-kesan telah berlaku hentaman asteroid telah berlaku kat situ. Dan ada juga kajian yang dibuat di hentaman asteroid di Johor. Dan itu antaranya lah, dan ada saya dengar yang juga di Perak dan sebagainya. Tetapi memang kalau batu asteroid yang kita jumpa, yang saya sebut tadi ialah kesan peninggalan hentaman, bukannya batu asteroid. Jadi kalau di Malaysia ni, sama ada milik Planetarium Negara ataupun dekat muzium, kita tidak ada lagi kata ya, inilah batuan asteroid yang dijumpai di bumi Malaysia. Kita tak pernah jumpa lagi batuan asteroid itu. Kalau ada tu menariklah untuk kita kaji. Okey Azim. Okey. Terima kasih Encik Fairuz. Kiranya yang salah satu yang kajian saintifik yang ada hanyalah di Langkawi lah untuk di Malaysia ni. Betul Encik Fairuz? Betul. Kesan hentaman di Langkawi dan juga ada yang mengkaji di Johor. Okey. Dan ada lagi satu soalan luas sikit daripada topik kita. Dia bertanya, apakah usaha Planetarium Negara dalam melibatkan golongan OKU dalam sains astronomi? Ada prof dan bersama ataupun bagaimana untuk memberi pendedahan kepada golongan OKU? Dalam sains astronomi ini, Planetarium telah mulakan program ini seingat saya sehawal tahun 2014. Program Mata Hati yang kita mulakan untuk memberi pendedahan astronomi kepada orang kurang upaya kategori cacat penglihatan. Dan program itu sentiasa kita kukuhkan daripada masa ke semasa, dan kita buat new branding pada tahun ini, pada bulan Jun yang lepas, Yang Berhormat Menteri kita telah melancarkan inisiatif Space Insight Golden Heart of Planetarium semasa jelajah astronomi Pantai Timur Sabah. Jadi di situ Planetarium memperkenalkan usaha-usaha modul-modul yang dibangunkan untuk mengajar OKU kategori cacat penglihatan, orang kerdil dan sebagainya, dengan cara membina ataupun menceritakan astronomi itu dalam bentuk braille dan membuat macam replika bulan. Jadi orang, mereka boleh sentuh, mereka boleh rasa permukaan bulan yang berkawah-kawah itu. Dan kita juga membuat model ringkas untuk menunjukkan constellation, bagaimana susunan bintang di dalam satu buruj. Mereka boleh rasa juga. Dan mereka juga boleh membaca modul tersebut yang dibuat dalam tulisan braille. Jadi itu antara usaha-usaha yang dibuat oleh Planetarium Negara, dan sudah pastilah usaha-usaha ini masih banyak lagi ruang-ruang penambahbaikan yang kami boleh buat. Dan Planetarium secara umumnya amat mengalu-alukan pandangan daripada pakar-pakar ataupun rakan-rakan strategik sama ada di Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun di pihak private, untuk memikirkan bagaimana kita boleh mengajar astronomi ini kepada golongan OKU dengan lebih efisien. Okey, terima kasih Encik Fairuz. Dan
satu soalan, kita kembali kepada topik ekstrak kita daripada Nur Syahinda. Saya Syahinda dari UKM. Saya nak bertanya, adakah asteroid berpotensi mengancam bumi dalam 100 tahun akan datang? Asteroid ini sentiasa mengancam bumi semenjak 65 juta tahun dahulu, dan tidak mustahil ia boleh memberi ancaman kepada bumi sama ada besok, bulan depan ataupun 100 tahun yang akan datang lagi. Justifikasinya mudah kerana asteroid ini dia tidak ada orbit yang kekal, dan memang telah banyak asteroid yang datang menghampiri bumi tetapi tidak menghentam bumi secara total dalam jangka hayat manusia ni, dalam tempoh manusia hidup ni. Jadi tetapi sejarah menunjukkan, dan bukannya yang lama sangat pun, 2013 pun ada, 1908 pun ada, dan kita juga selalu dikejutkan bahawa kita miss satu asteroid, nasib baik tak kena kita. Jadi memang ianya sangat mengancam, dan itu ialah nyata fakta, dan ianya boleh berlaku pada sebarang masa. Cuma saintis ini berusaha untuk kita boleh sentiasa memantau lah, memantau langit macam pasang CCTV, untuk kita boleh lihat langit dan kita boleh kenal pasti asteroid-asteroid yang boleh memberi ancaman. Jadi kita dah banyak kenal pasti kategori asteroid yang saya sebut tadi ialah NEA, Near Asteroid, Near Earth Asteroid. Ada lagi kategori ialah PHA, Potential Hazardous Asteroid. Semua asteroid-asteroid itu kita telah kenal pasti dan kita locate dan kita tracking melalui teleskop. Masalahnya itu yang kita nampak. Tetapi bagaimana yang kita tidak nampak? Contohnya Chelyabinsk itu yang baru berlaku 2013. Dengan teknologi yang ada pada 2013 itu, taklah lama sangat, kita dah ada sistem track untuk penjejakan untuk nak monitor langit ini. Tetapi oleh sebab dia datang di waktu subuh dan dia duduk di belakang matahari, dan dia naik, dia berlaku tu waktu selepas subuh tu. So jadi waktu yang matahari pun sama naik. Jadi dia datang dengan silauan cahaya matahari. Jadi kita tak tahu. Walaupun dah hebat dah teknologi 2013. Jadi menunjukkan ianya ialah satu ancaman yang berterusan. Jadi antara untuk meminimumkan ancaman tersebut, itulah kita perlu mengadakan sistem pemantauan melalui teleskop-teleskop di angkasa lepas dan bumi untuk melihat langit kita. Dan yang keduanya, kita kena pergi ke asteroid untuk nak memahami karakteristik dan geologi asteroid itu, supaya kita tahu kalau dianya sampai ke bumi dan akan melanggar bumi, apa yang kita boleh buat. Ada banyak teori-teori kejuruteraan yang dibuat, tetapi tidak ada satu pun lagi yang betul-betul viable pada waktu ini. Sama ada teori untuk nak menunda asteroid tersebut untuk pergi ke orbit lain untuk memecahkannya, itu masih lagi belum berlaku lah. Tetapi saintis sedang mengkaji perkara-perkara tersebut. Dan antara yang ekstrimnya ialah ada kemungkinan manusia kena accept bahawa ada asteroid yang besar-besar yang kita tidak dapat buat apa-apa. Kalau dia nak datang bumi, kita menyerah. Dan untuk manusia survive, itulah antara teori yang dikeluarkan oleh Stephen Hawking. Kita kena menjadi interplanetary species. Kalau itu berlaku, kita ada pilihan itu. Kalau tidak, kita akan menghadap je lah asteroid yang akan menghentam bumi. Wallahualam. Azim. Terima kasih Cik Bahirus. Daripada Ifa Muhammad Nawawi juga, sebagai seorang yang baru hendak mengenali bidang astronomi, apakah kepentingan sains astronomi dalam kehidupan manusia? Mungkin kita boleh terangkanlah. Okey. Kepentingan astronomi kepada kehidupan manusia ini ialah satu topik yang besarlah, sehingga dikeluarkan pada tahun 2009 International Astronomical Union, sempena 100 tahun penubuhannya, telah mengeluarkan satu makalah khas, satu penerbitan khas tentang how astronomy contribute in our daily life. Dan ini adalah satu topik yang besar. Secara umumnya, mengapa kita perlu memahami astronomi ialah untuk memastikan bumi kita ini selamat.
itu adalah satu perspektif untuk nak kenal bumi, nak faham bumi, kita kena keluar baru kita boleh lihat bumi secara gambar tu. Kalau tak, kita akan nampak, kalau saya duduk di Kuala Lumpur, saya nampak Kuala Lumpur. Kalau saya naik bangunan tinggi, saya nampaklah Kuala Lumpur tu. Kalau saya naik kapal terbang, nampak besar sikit. Kalau saya duduk di International Space Station, saya dah mula nampak curve bumi. Tetapi kalau saya pergi ke bulan, saya akan nampak bumi ni fragile. Dia tak ada apa pun yang menyokong dia. Dia hanyalah satu planet begitu saja. Tapi masih besar. Tetapi bila Voyager yang telah berada di luar sistem suria dan bila dia sampai di Neptune, dia mengambil satu gambar yang sangat terkenal yang menunjukkan bumi ni hanyalah satu titik je sebenarnya. Jadi supaya manusia ni tidaklah bongkak sangat ya, tidak sombong dengan rasa hebatnya mereka itu, bila mereka ke angkasa lepas baru mereka nampak mereka ni hanya satu titik je. Jadi itu paling penting ya, untuk membina jati diri kita. Dan yang keduanya ialah mengapa astronomi ini penting. Ialah kerana kita kena hidup dengan sains angkasa. Kita kena hidup dengan matahari sehingga adanya topik space weather ataupun cuaca angkasa, iaitu hubungan matahari dengan bumi. Tanpa kita memahami matahari, iaitu bintang kita sendiri, macam kita tak kenal mak kita lah, yang melahir kita, yang menjaga kita, mustahil kita dapat memahami matahari itu boleh memberi manfaat. Kita tahu fotosintesis dan sebagainya, kita tak boleh nak appreciate dia. Dan yang dalam masa yang sama, matahari juga mengeluarkan zarah partikel melalui coronal mass ejection, flare, filaments dan sebagainya, dan ia juga boleh memberi bencana juga kalau kita tak faham. Kalau berlakunya letupan matahari ya, yang mengarah ke bumi, dan kita panggil itu ialah letupan flare atau coronal mass ejection, dia boleh merosakkan satelit kita, dia boleh merosakkan kabel-kabel elektrik. Kalau kita tak faham tu, kita akan ingat ada orang sabotaj satelit kita. Kita akan ingat ada orang sabotaj bekalan elektrik kita. Dan itu pernah berlaku pada tahun 1859 yang dikenali sebagai Carrington Event. Itu berlaku satu letupan di permukaan matahari. Yang matahari kita ni memang aktif setiap 11 hingga 13 tahun. Dia ada dia punya kitaran dia tu. Dan apabila dia aktif, memang dia akan mengeluarkan flare, dia akan menghemburkan zarah-zarah proton. Dan kalau lalu di bumi, dia akan berlaku interaksi dengan medan magnet bumi. Dan yang paling nampak, kita akan nampak langit di kutub utara dan kutub selatan tu bercahaya yang kita panggil aurora. Jadi besarnya letusan matahari yang menuju ke bumi pada tahun 1859 itu menyebabkan aurora itu boleh dinampak sampai ke Colombia, boleh dinampak ke latitude yang agak rendah tu. Misalnya di kutub utara dia dah mula nampak, sehingga kan kalau di England itu banyak gambar-gambar yang dilukis, orang boleh baca surat khabar dengan menggunakan aurora, iaitu langit yang berwarna hijau, biru dan sebagainya. Dan dia mengganggu telegraf. Pada waktu tersebut tak ada lah internet kan, ada telegraf. Dia menyebabkan gangguan pada telegraf, kabel dan sebagainya. Tetapi itu 1859, kita tidak hidup dengan teknologi lagi, kita tidak ada internet, jadi orang tak perasan apa-apa pun, tak ada efek pun, nampak cantik je langit ada aurora. Tetapi hari ini kita hidup dengan teknologi, kita kena ada internet untuk nak macam-macam internet, broadcasting, internet untuk navigation, Waze, dan nak keluarkan duit nak buat Maybank to you pun guna internet. Bayangkan satelit komunikasi kita rosak, tak boleh tengok astro tak apa lagi, tapi tak boleh keluarkan duit melalui Maybank to you dan sebagainya, orang akan rasa. Jadi itu sebab ada artikel-artikel yang menunjukkan kalau peristiwa 1859 itu berlaku di hari ini, kerugiannya ialah 200 trilion juta US dollar macam tu. Jadi itu sebab kena faham astronomi. Dan untuk orang baru, macam mana nak kenal astronomi ni? Yang pertama sekali, kalau dia hanya duduk di Malaysia, cubalah keluar dulu dekat rumah, duduk kat mana sekalipun, keluar rumah, cuba tengok ke langit. Agak-agak nampak bintang tak? Ia bergantunglah sama ada dia tengok pada hari cuaca yang baik, cuaca yang buruk, berada di Kuala Lumpur, berada di Kelantan, di Kedah, Sabah dan sebagainya. Jadi cuba tengok bintang dulu, dan kalau nampak bintang, dia ialah satu pelajaran yang penting untuk kita tahu
apa bintang-bintang ataupun planet yang ada di atas kepala kita lah. Jadi kalau orang baru, dia pertama dia kena keluar tengok bintang dulu, and itu ialah first step. Kalau tak nampak bintang kat rumah dia sebab dia duduk di ampang ke contohnya, yang banyak bangunan-bangunan tinggi yang terang ni, maka dia perlu usaha sikit untuk keluar ke kawasan penerangan. Sebab dia perlu nampak dulu bintang itu untuk dia rasa lebih appreciate. Kalau orang yang duduk di bandar-bandar besar ni, sehingga kajian mengatakan 80% penduduk dunia tidak pernah pun melihat Milky Way, tidak pernah pun melihat gugusan bintang sebab dia duduk di kawasan yang pencemaran cahaya. Termasuklah orang yang duduk di KL dan bandar besar lah. Wallahualam. Azim. Soalan yang seterusnya daripada Akif Daniel. Saya nak bertanya, adakah asteroid boleh dimanfaatkan dalam penghasilan teknologi? Apa-apa mineral, bukan asteroid lah, kata apa-apa mineral kan. Contohnya ialah mineral seperti rare earth dan sebagainya kan, memang sangat digunakan dalam teknologi hari ini. Neon, plutonium dan sebagainya kan, emas. Jadi itu tidak komponen-komponen tersebut ada di asteroid. Ada asteroid yang terdiri daripada nikel, ada asteroid daripada plutonium, ada asteroid daripada emas. Jadi memanglah asteroid ini sangat efektif dan berguna untuk penghasilan teknologi, dan itulah sebabnya manusia, terutamanya negara-negara kaya, secara terang-terang berlumba-lumba untuk pergi ke, memahami asteroid secara sains, pergi ke asteroid dan menguji teknologi-teknologi. Ini teknologi kan, contohnya sama ke cara nak menggerudi asteroid itu, nak tengok dalam dia ada minyak ke ada apa ke, sama tak dengan menggerudi minyak di bumi? Jadi apa yang saintis buat, kalau mereka berjaya menggerudi asteroid yang berada beribu-ribu kilometer daripada bumi ini, alat penggerudian mereka mestilah yang paling best sekali diorang buat. Jadi bayangkan alat penggerudian, sebab nak pergi ke angkasa pun dia tak boleh bawa gerudi yang dekat bumi yang sebesar bertantan tu, tak boleh. Dia kena fikir satu kaedah gerudi yang sangat efisien, yang mata gerudinya itu tidak perlu ditukar, maka dia perlu cipta sesuatu yang baik. Kalau mereka berjaya menggerudi di asteroid yang susah itu, yang asteroid ini besi pula tu, sudah pastilah teknologi itu dapat digunakan dalam apa-apa gerudi kat bumi ni. Dan memang itulah pun yang berlaku semenjak penokaan ke angkasa lepas tahun 60-an ni. Banyak-banyak teknologi-teknologi yang asalnya digunakan di angkasa lepas, seperti Pampers, seperti wireless, akhirnya digunakan kat bumi. Banyak sangat. Kalau datang kat Manchester tu ada satu segmen spin off from space. Jadi Akif Daniel, betul, asteroid ini memang boleh dimanfaatkan dalam penghasilan teknologi seperti yang saya terangkan tadi. Balik pada Azim. Okay. Daripada Hafiz Haikal, berapakah kelajuan meteor jika sudah melepasi atmosfera bumi? Okey, kelajuan meteor jika melepasi atmosfera bumi ini bergantung kepada sudut kemasukan meteor ataupun meteorite. Kalau dia dah masuk jadi meteor lah kan, kalau dia belum masuk mungkin dia ialah komet, dia ialah meteorite, dia ialah asteroid. Jadi dia bergantung kepada sudut kemasukannya. Adakah dia masuk secara serenjang ataupun dia masuk secara skewed sikit lah, descending. Itu kena tengok. Dan yang keduanya ialah dia masuk di atmosfera bumi itu adakah di bahagian kutub ataupun ia masuk di khatulistiwa bumi. Itu juga penting. Dan yang ketiga ialah saiz dia. Saiznya kecil ke ataupun saiznya berpuluh-puluh kilometer. Jadi range itu, faktor-faktor itu yang akan menyebabkan berbeza kelajuan dia. Namun secara umumnya kelajuan meteor ataupun batuan angkasa yang masuk ke bumi ini memang
kalau secara mudahnya ialah lajulah, okey. Kalau saya mengambil contoh yang saya bagi tadi ya, hentaman asteroid di Tunguska tersebut. So jadi kalau asteroid itu dia bergerak apa yang saiznya 10 hingga 100 kilometer itu, hentaman tersebut itu dia berlaku sehingga menyebabkan apa vaporize batuan-batuan angkasa tu. Jadi maksudnya dia sangat laju, cuma saya tidak boleh bagi satu nombor yang spesifik lah dekat sini Hafiz, cuma dia memang sangat laju. Azim? Okay, soalan seterusnya daripada Farah Wahida Ayub. Dalam bidang penyelidikan, penyelidikan daratan telah lama kita mulakan. 20 tahun lepas pula bidang maritim mula mengorak langkah. Dan kini saya lihat bidang angkasa. Apakah inisiatif yang perlu ditambahbaik oleh pihak yang berkaitan untuk menarik minat generasi baru dalam menerokai bidang astronomi? Okey. Soalannya itu kan, saya rasa kalau kita umumkan soalan dia nak tanya, apakah inisiatif yang perlu ditambah baik untuk menarik minat generasi baru ni dalam konteks Malaysia lah, kot ya saya rasa ya, untuk menerokai bidang astronomi. Okey, kalau kita nak tarik orang untuk mengenali bidang astronomi ini, maka kita kena pastikan bahawa orang-orang tersebut yang dimaksudkan dalam soalan ini dapat melihat astronomi di mana-mana. Itu satu. Sebab dia kena lihat dulu. Kalau nak tengok astronomi ni pun susah, nak faham astronomi kena datang ke Planetarium Negara. Itu prasyarat dia. Tak adalah orang nak, susahlah nak minat. Tapi kalau nak tarik generasi baru, yang penting sekali ialah orang itu apabila dia nak, kalau kita lah, kalau kita nak tengok binatang-binatang, kita pergi zoo negara kan. So kat situ ada banyak binatang-binatang, so kita pun boleh pergi tengok. So dekat Malaysia kita kena gazetkan kawasan-kawasan yang mesra astronomi supaya pencemaran cahaya tidak berlaku di kawasan tersebut. Maka jenis itu ialah inisiatif yang penting yang kena ada dekat Malaysia supaya wujudnya banyak taman-taman tema astronomi di Sabah, di Sarawak, di Pahang dan sebagainya. Dan jadi orang yang tidak minat ni pun nak kenal astronomi boleh pergi ke kawasan tersebut dan insya-Allah kawasan tersebut bebas daripada pencemaran cahaya dan pada waktu yang tidak ada awan dan sebagainya, bila dia lihat ke langit dia akan rasa terpegun, saya rasa. Wallahualam lah. Itu ialah, jadi inisiatif yang perlu disediakan ialah sediakan kawasan yang mesra astronomi. Yang keduanya ialah kita kena galakkan innovators-innovators kita dan sebagainya ialah untuk memperbanyakkan siri-siri TV ataupun wayang, radio dan sebagainya yang berkaitan dengan astronomi. Kalau dekat siri TV kita banyak bercakap tentang masakan, orang kita akan minat pada masakan. Kalau di Facebook kita penuh dengan cerita pasal politik, orang akan minat pasal politik. Jadi kita boleh tanya dengan diri kita sendiri, banyak tak cerita-cerita pasal astronomi ni? Adapun dia hanya berlaku 30 Jun adalah satu webinar. Nanti bulan 10 World Space Week adalah satu webinar. Jadi webinar ini yang orang sangat sikit sebenarnya. Dan dekat TV, cerita mengenai astronomi sangat minimum. Tetapi di Jepun contohnya, dia warta berita, dia berita yang pukul 8 kita tengok tu, dia akan ada siri. Kita kalau bahagian cuaca tu kita akan beritahu KL hujan, sini tak hujan dan sebagainya kan. Tetapi dekat Jepun tu dia ada berita yang tunjukkan bagaimana kesihatan matahari, adakah matahari itu aktif ataupun tidak aktif. Jadi itu ialah usaha-usaha yang perlu dibuat sama ada oleh kerajaan, oleh private, oleh universiti. Perbanyakkan perbincangan, perbanyakkan bahan di media masa yang mudah orang lihat dan mudah orang bercakap dan komen. Dan yang ketiga, kena ada satu kempen nak tunjukkan bagaimana astronomi is used in your life. Kita kena buat kempen tu, nak, kalau tak orang tak perasan, dia guna waste, dia ingat dia guna waste je, tak ada kaitan pun dengan sains angkasa, teknologi angkasa yang asasnya berasas pada astronomi, tak ada pun. Dia guna astro, dia guna internet, dia tak rasa pun. Jadi kita kena ada satu kempen yang tunjukkan sebenarnya kehidupan kita banyak bergantung kepada angkasa lepas, baik dan buruknya.
Jadi itu antara yang besar kan, saya tak nak sebut inisiatif-inisiatif yang very specific, tapi maksudnya kalau yang besarnya begitu, supaya orang Malaysia dapat rasa astronomi itu di sekeliling mereka. Dan ini tidak mudah. Dan memang ianya memerlukan bukan setakat usaha kerajaan dan pentadbiran negara, tetapi semua pihak yang ada di sini ialah untuk memastikan lebih banyak konten-konten astronomi di media-media sosial. Dia kena beri contoh Malaysia. Kena beri contoh yang sebenar. Jadi itu yang kurang. Azim? Okey. Dan ini adalah soalan yang terakhir. Banyak soalan sebenarnya kami terima, dan di sebagian tengah masa kami ambil ini sebagai soalan terakhirlah daripada Puan Nur Hayati Abdul Halim. Apakah beza antara asteroid dengan meteoroid? Kalau meteoroid itu ejaannya M-E-T-E-O, saya tak tahu ejaannya betul atau salah tu. Apakah beza antara asteroid dan meteoroid? Ia ada kat dalam slide saya tadi. Boleh saya share kejap ya? How to share screen. Boleh nampak Azim slide saya? Belum lagi Encik Harus. Boleh nampak ya? Belum lagi. Masih belum lagi. Oh, belum lagi. Saya belum share lagi. Okay, tapi sekejap ya. Bagaimana dengan sekarang? Belum lagi. Okey, tak apa. Asteroid ialah batuan angkasa yang berada di angkasa lepas. Asteroid ialah dibuat daripada sama ada dia ialah logam besi ataupun batuan. Itu ialah asteroid. Dia berada di angkasa lepas. Dan bila kita sebut asteroid ini, saiznya ialah daripada 1 kilometer sehingga ke beratus-ratus kilometer. Dia besarlah asteroid itu. Meteoroid juga berada di angkasa lepas. Tetapi meteoroid ini ialah batuan asteroid yang telah berpecah-pecah, yang telah menjadi kecil-kecil seperti batu kerikil. Kecil-kecil. Jadi kita panggil dia ialah meteoroid. Tetapi masih lagi berada di angkasa lepas. Yang orang selalu keliru ialah asteroid dengan komet. Beza dia, asteroid itu ialah berasaskan kepada batuan dan logam, tetapi yang buatnya itu ialah yang dia punya origin itu ialah komposisi utamanya batuan atau logam. Tetapi komet ianya ialah ais yang keras, yang dia ialah ais. Dia bukan batu. Itu sebab komet bila dia lalu dekat bila dia duduk jauh daripada matahari, kita nampak dia satu titik ataupun bulat dia. Tetapi bila dia lalu dekat dengan matahari, kita akan nampak ekor dia. Mengapa itu berlaku? Ialah kerana dia terbakar. Sebab dia ialah ais. Dia melebur lah. Kan? Jadi saya jawab tambah sikit lah. Saya bagi tahu juga perbezaan antara asteroid dengan komet. Tapi soalan tadi tu, asteroid dengan meteoroid, dia ialah benda yang sama. Cuma asteroid tu besar. Meteoroid tu dia ialah batu asteroid yang berpecah-pecah. Azim. Kalau ada lagi soalan Azim? Setakat itu sajalah. Alright. Okay. Terima kasih Encik Fairuz. Sama-sama. Selesai sudah sesi Q&A. Terima kasih kepada warga maya atas soalan-soalan tadi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel webinar kita, Encik Muhammad Fairuz bin Asilam, dan juga terima kasih kepada Datuk Jaafar bin Jamaluddin atas penerangan mengenai koleksi batu meteor miliknya. Dapat saya simpulkan webinar kita pada hari ini, asteroid adalah suatu ancaman yang nyata tapi mampu memberikan sumbangan kepada ketamadunan manusia disebabkan oleh nilai batuan meteorit yang sangat berharga. Akhir sekali, sebelum mengakhiri webinar ini, saya akan meneruskan dengan pengumuman pemenang kuis asteroid sempena International Asteroid Day 2022. Kuis ini telah dijalankan pada 1 Jun sehingga 29 Jun 2022. Melalui platform media sosial Planetarium Negara. Pemenangnya adalah seperti berikut. Minggu pertama, Yat Yau Hyung, Universiti Teknologi Malaysia, Dida Amirun Daud, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Muhammad Hafiz Haikal bin Abdullah, Politeknik Nilai.
Minggu kedua, Lee Yu In, SJKC Notre Dame, Tan Ben Yi, SMK Seri Kembangan, Muhammad Irsyad bin Muhammad Isa, Politeknik Nilai. Minggu ketiga, Muhammad Faris Amshah bin Muhammad Fanizal, Sekolah Kebangsaan Pangkat Pengkalan Tentera Darat, Muhammad Syamsuri bin Muhammad Noh, Universiti Malaya, Ella Sini, anak perempuan Sai Silan, SMK Damansara Jaya. Minggu keempat, Nur Hayatul Azira, SMK Taman Fuad Sabah, Muhammad Fatih Zaidan, Universiti Malaysia Sabah, Nur Emira Azlin, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang telah menyertai kuis Asteroid dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Dengan berakhirnya sesi pengumuman pemenang kuis Asteroid sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para penonton yang sudi bersama-sama saya dari awal majlis pelancaran sehingga ke hujung majlis ini. Menteri Negara juga berharap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat sertai pertandingan permainan video Asteroid Hunters di mana kami akan siarkan di penghujung majlis ini dan diikuti pula dengan pertandingan mereka Tote Bag Asteroid dan sesi webinar kedua yang akan dijadualkan pada 15 Julai 2022. Teruskan mengikuti saluran media sosial Penetrium Negara untuk sebarang perkembangan akan datang. Sekian sahaja majlis kita pada pagi ini. Penetrium Negara mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan anda semua. Saya, Muhammad Nur Azim bin Rosli, akan akhiri dengan video pertandingan permainan Asteroid Hunters. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy je, nak saya tunjuk ke? Okay, first anda perlu pergi ke Google, search Asteroid-Hunters.com dan apabila anda tiba di laman web tersebut, anda perlu tekan ke button quiz untuk mendapatkan kata laluan sebelum ke permainan. Dan di quiz tersebut, anda perlu mengisi maklumat yang diperlukan dan hanya 3 minit sahaja untuk menjawab 10 soalan dan 60% yang betul dan ke atas akan layak ke peringkat kedua. Dan kemudian anda akan mendapat kata laluan dan gunakan kata laluan tersebut untuk ke permainan. Dan menggunakan kata laluan, dah boleh bermain. Boleh menang RM500 tau. Apa lagi? Jomlah join.